Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua jamaah Anipah TV di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi, alhamdulillah, hari ini dengan saya, Ayu Sri Wahduni, yang akan menemani jamaah Anipah TV di rumah sampai nanti waktu menjelang berbuka, yaitu dengan berbincang-bincang santai, yaitu mengenai tentang kapan sih COVID Corona ini akan berakhir. Baik, alhamdulillah hari ini kita masuk ke dalam hari keempat bulan suci Ramadan. Tentunya kita berharap semoga ibadah kita semua dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga diberikan pahala yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pemirsa sekalian, tentunya di situasi pandemi COVID Corona ini tidak mudah sekali kita menjalankan ibadah bulan suci Ramadan ini. Tentunya kita harus membanyak ikhtiar, tawakal dalam keadaan situasi yang betul-betul memang pandemi dan juga banyak keterbatasan yang memang harus kita lalui. Baik, di hari ini kita tentunya akan ada bincang-bincang santai bersama seorang narasumber. Tentunya sebelum kita panggil seorang narasumber itu, kita tentu tahu ya apa itu COVID-19 atau coronavirus. Nah, tentunya semua kita tahu bahayanya dan juga antisipasinya. Kita tahu juga bahwa Indonesia mulai terkena virus di datanya itu kurang lebih pada bulan Februari sampai Maret 2020 yang lalu, yang mana memang virus ini sudah masuk hampir 153 negara yang terkena virus ini, salah satunya di Indonesia. Nah, virus ini juga tentunya sangat berbahaya dan sangat cepat sekali penyebarannya, maka dari itu disebut dengan WHO menyebutnya dengan pandemi. Kenapa? Karena virus ini memang global, yang mana memang menyebar secara cepat dan sangat luas. Untuk itu kita sebagai masyarakat untuk mengatasi hal ini tentunya kita waspada dengan menaati aturan dari pemerintah, yaitu dengan social distancing. Dan juga kita aware terhadap protokol-protokol yang diarahkan oleh pemerintah dan juga tim kesehatan lainnya. Semoga kita semua diberikan kesehatan tentunya, dan juga virus wabah ini tidak semakin menjalar, yang mana memang data yang kita dapatkan semakin hari memang semakin bertambah. Tentunya kalau ini tetap dibiarkan, banyak sekali efek dan dampaknya. Seperti yang kita rasakan sekarang, para ibu rumah tangga, halo, para ibu rumah tangga tentunya merasakan kan gimana efeknya. Yaitu yang pertama, anak-anak jadi sekolah online di rumah. Yang kedua, para suami jadi WFH. Dan juga kita juga jadi seperti apa? Banyaknya belanja online ya, dan juga banyaknya belanja masakan online. Nah, di situ juga kita harus hati-hati loh. Apakah belanja online dengan masakan online itu baik? Apakah bisa mempengaruhi akan virus yang ada? Nah, kita di sini akan bedah bersama-sama apakah bahayanya, dan juga sesuai tema kita hari ini, pertanyaan kita semua yaitu apakah virus ini cepat berlalu dan sampai kapan cepat berlalunya? Nah, ini pasti pertanyaan dari semua orang ya. Di sini kita akan temukan jawabannya, yang mana kita kedatangan tamu narasumber yang sangat cantik, yaitu seorang dokter, yang mana dokter yang bekerja di Rumah Sakit Melia, yang alhamdulillah beliau adalah dokter THT
yang mana beliau juga merupakan tim Satgas COVID-19 di Citra Grand. Beliau juga merupakan seorang aktivis sosial yang mana aktif sekali dalam kegiatan-kegiatan sosial. Beliau adalah Dr. Selvianti Bimantara, MKes, SPTHTKL. Nah, saat ini telah hadir bersama kita. Apa kabar nih, Dokter? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah nih, di tengah kesibukan, di tengah juga rutinitas dokter, bisa hadir bersama-sama nih untuk mengisi, bertemu bersama teman-teman atau jamaah nikmah di rumah nih, yang mana bisa menjawab atau mungkin bisa membantu memberikan informasi terkait memang penanganan COVID, update tentang COVID, dan juga gimana nih, apakah kapan nih berakhirnya? Nah, ini pertanyaan kita semua nih, Dok. Memang sangat dinanti-nanti sekali. Sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih juga nih. Sama-sama undangannya. Senang berada di sini. Ya. Okay. Langsung aja ya. Ya, oke. Okay. Sebelum kita mulai, kita buka bismillah dulu nih, Dok. Iya. Oke. Okay. Karena ini memang dokter ini memang sangat sibuk sekali. Kita sangat senang juga bisa hadir di Masjid Animah dan tentunya hanya ada di Animah TV. Perdana puasa-puasa ngisi acara ya, Dok, ya. Luar biasa sekali. Oke, sambil kita melanjutkan, kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Dokter, karena kita udah buka, ini gimana nih, Dok? Menurut dokter, dengan COVID-19 ini, yang sangat, menurut saya sih, amazing banget, menurut saya sih bikin semua geger ya. Apakah memang sangat membahayakan itunya, Dok? Atau memang bisa diminimalisir kan? Ya, pertama mungkin kita kenal dulu nih ya, makhluk apa sih ini yang bikin geger seluruh dunia gitu. Jadi COVID ini, COVID-19 merupakan, sebetulnya dia bukan baru-baru banget gitu ya, dia bagian dari grup coronavirus, dimana ini udah lama banget coronavirus ada ya. Dulu pernah tahun 2003 kalau gak salah itu ada infeksi flu burung ya, terus ada 2012 juga ya, ada MERS sama SARS gitu ya. Jadi sebetulnya ini dia asalnya dari binatang yang menular ke manusia. Lalu di situ terjadi penyebaran yang sangat-sangat luas. Dan walaupun dia masih masuk bagian dari coronavirus, tapi strukturnya, bentukannya, cara kerjanya, cara penyebarannya itu berbeda dari yang coronavirus ini. Jadi memang ini semua ahli di dunia masih meraba-raba karena ini something new. Update-nya juga sering berubah-ubah ya. Ketentuannya juga sering berubah-ubah karena kita mengikuti perjalanan virusnya. Nah, cara penyebarannya dia bisa secara kontak langsung melalui droplet dan tidak langsung dari sentuhan nih. Kalau kita nggak sengaja tangan kita megang sesuatu yang ada droplet di tempat yang kita pegang, terus kita nggak sengaja pegang-pegang muka, ya hidung, daerah mulut, ya mata, itu kita bisa tertular virus ini. Dan memang penyebarannya sangat cepat dibandingkan flu biasa. Virus corona ini dikenal menginfeksi saluran nafas. Tapi khusus untuk COVID-19 ini dia sangat-sangat cepat, rapidly menginfeksi tubuh kita. Jadi itu kenapa kita harus hati-hati. Ya, saat ini di semua negara pun, sama ya seperti negara kita, kewalahan, pandemi, tidak ada yang siap, negara manapun tidak ada yang siap gitu menghadapi pandemi ini. Makanya dengan berbagai ketentuan yang sudah diberikan oleh pemerintah, berharap masyarakat bisa mengikuti ketentuan-ketentuan tersebut. Oke, jadi Dok, gimana sih cara tepatnya nih, cara kita untuk bisa menghindari virus ini, karena memang kita sulit juga ya untuk kita ketahui gitu ya sebagai masyarakat awam. Contoh beberapa masyarakat yang memang, oh dia gak kemana-mana, ternyata terkena virus nih, Dok, gimana nih? Iya, jadi ada istilah nih ya, yang namanya OTG, orang tanpa gejala, ada ODP, ya, orang dalam pemantauan, dan PDP, pasien dalam pengawasan. Nah, ini yang gak kelihatan, tapi bisa menyebarkan ke orang lain adalah orang tanpa gejala. Ini yang harus diwaspadai sebetulnya gitu.
karena dia terlihat baik-baik aja. Dia bisa melakukan aktivitas seperti biasa, tapi dia bisa menyebarkan virus ini. Jadi sumber penularan kepada yang lain. Nah, hati-hati, karena memang walaupun 80% gejalanya ringan, gitu, tapi dia bisa menjadi berat. 20% ini sangat cepat beratnya dan bisa menyebabkan kematian. Siapa aja yang beresiko ya terkena virus ini? Orang tua, lansia di atas 50 atau 60 tahun. Orang-orang dengan penyakit imunokompromis ya, misalnya orang-orang yang memang udah punya penyakit kronis, memang sedang kemoterapi ya, atau imun sistemnya memang pada dasarnya rendah. Dan orang-orang dengan komorbid, penyakit-penyakit yang sudah ada di tubuhnya, hipertensi, penyakit jantung, diabetes gitu. Nah, ini resiko tinggi untuk mendapatkan infeksi. Gitu. Jadi so far tuh lebih bahaya itu memang yang punya penyakit dalam ya, atau bawaan ya, memang harus lebih hati-hati ya untuk yang tadi disebutkan. Bukan berarti yang sehat, yang orang muda tidak bisa dapat penyakitnya, enggak juga gitu. Semua orang bisa dapat ini, mau usia berapapun dia bisa. Cuma memang kalau anak kecil itu statistiknya lebih rendah terkena infeksi ini dibanding orang tua. Oh gitu. Hmm. Oke, Dok, apakah salah satu cara seperti kita menggunakan masker itu kan bisa menjadi satu jaminan bahwa virus corona itu tidak bisa masuk ke tubuh kita? Karena memang kan sebelumnya kita dengar bersama-sama ya bahwa yang dianjurkan itu memang yang menggunakan masker yang sakit. Nah, ketika itu kita viral lagi bahwa dua-duanya ternyata yang sakit dan tidak sakit itu ternyata memang harus menggunakan masker. Nah, apakah memang menjadi jaminan nih yang pakai masker ataupun tidak, dan juga apa nih yang membedakan masker-masker yang ada sekarang nih, karena sekarang memang harus pakai masker, jadi sekarang banyak di mana-mana masker. Nah, itu gimana nih, Dok? Untuk pencegahan dari COVID-19 ini beberapa layer gitu ya, nggak cuma satu. Misalnya aku udah pakai masker, santai ah gitu, nggak bisa gitu juga. Jadi pemerintah juga sudah wanti-wanti untuk stay at home, ya kan? Physical distancing, ya, pakai masker, sering-sering cuci tangan. Sebenarnya ini yang paling penting nih, gitu. Nah, apakah dengan masker itu udah terjamin kita nggak bakal tertular? Ya, nggak juga. Nggak juga, harus dikombinasi dari yang tadi disebut, gitu. Masker apakah menjamin 100% kita bakal tidak tertular? Nggak juga, gitu. Karena berbagai jenis masker yang beredar sekarang, ada tingkatannya. Dari yang N95 yang dipakai oleh nakes ya, tenaga kesehatan, dokter ya biasanya, itu kenapa disebut N95, tipenya mungkin ada fotonya ya, belum ya? Jadi bentuknya tuh putih ya, biasanya warnanya putih, dipakai oleh dokter biasanya. Kenapa disebut N95? Karena dia bisa melindungi kita dari partikel yang sangat kecil, di bawah 5 mikron itu 95%. Makanya dipakai sama tenaga kesehatan, dalam hal ini dokter ya. Terus ke bawah lagi, di jenis masker yang berikutnya ada disebut surgical mask. Biasanya yang warna hijau tuh, ya, yang warna hijau. Nah, ini memang bisa melindungi tapi tidak se-efektif, se-efisien N95. Ini juga biasanya dipakai oleh tenaga kesehatan. Untuk masyarakat yang mana? Untuk masyarakat cukup pakai masker kain. Masker kain ini bisa double, dua layer atau tiga lapis yang di dalamnya bisa diselipin tisu. Apakah efektif, Dok? Itu sebetulnya masih perlu penelitian. Tapi daripada nggak pakai sama sekali, ya kan ada pepatah juga, tidak ada apa-apa, rotan pun jadi ya. Untuk menutupi atau droplet, menghindari droplet yang berterbang. Sebenarnya bukan untuk mencegah kita tertular, tapi mencegah kita menularkan ke yang lain. Kembali ke yang tadi, OTG tadi, ya, orang tanpa gejala gitu. Kalau dia merasa imun sistemnya bagus, tapi kan kalau dia pulang ketemu ibu bapaknya, ya, nenek kakeknya, atau yang lansia di rumah, dia bisa saja menularkan ke orang-orang yang dengan faktor risiko tadi, atau yang kalau memang dia tidak bisa stay at home karena suatu pekerjaan mengharuskan dia keluar rumah, dia pakai itu lebih ke selain memang untuk melindungi dirinya, dia melindungi orang banyak supaya tidak menularkan ke orang lain. Baik, baik. Jadi
kalau untuk terkait masker ini ya, yang pertama yang subcritical tadi ya, karena kan dia dipakainya itu hanya boleh satu kali ya dok ya. Itu kenapa tuh dok? Sebenarnya yang surgical mask itu tergantung dari kotor atau enggaknya ya. Kalau misalnya dia itu kena perempuan misalnya kena lipstick atau kena basah ya, mulut atau dari hidung kita itu udah nggak bisa dipakai lagi, memang harus diganti baru gitu. Kalau untuk yang kain gitu ya dok, berarti masih bisa. Kalau kain iya, kelebihannya memang dia ekonomis ya, dia bisa dipakai berulang, dia bisa dicuci dan kita pakai lagi gitu ya. Tapi memang daya saringnya tidak sebagus surgical mask atau N95. Berarti masih itu ya, kalaupun kain ini rata-rata kan orang-orang semua punya ya masker kain ya. Berarti masih harus hati-hati juga dok ya? Iya betul, makanya tadi harus kombinasi dengan berbagai preventif yang lain. Misalnya jaga jarak nih, saya nggak pakai ini kan, tadi saya pakai ini ya, pakai apa, pakai masker, tapi bisa 1 meter begini bolehlah gitu ya. Jaga jarak itu penting sekali, jadi udah pakai masker, terus jaga jarak, jangan berkerumun ya, atau mendatangi tempat kerumunan gitu, itu resiko tertular. Memang lebih baik sih stay at home. Terus jangan lupa cuci tangan. Jadi preventifnya berlapis. Jangan mengandalkan satu, misalnya cuci tangan aja ah, atau masker aja ah, nggak bisa gitu juga. Gitu. Semua harus aktif berperan serta untuk memutuskan mata rantai COVID-19 ini. Baik-baik. Jadi terkait tadi pencegahan tadi, kita udah pakai masker juga. Yeah. Nah tentunya kan tadi dokter bilang dan pemerintah menganjurkan kita memang stay at home, ya kan? Tapi kan banyak kondisi yang kita juga nggak mesti di rumah ya dok ya, kita kadang harus ke supermarket, harus ke pasar. Nah ini gimana nih dok menyiasatinya ketika kita keluar, yang tadi dokter sampaikan bahwa masker kain itu tidak sepenuhnya bisa melindungi atau mengcover dibanding dengan masker surgical tadi ya. Nah itu gimana nih dok, apakah ketika kita keluar pakai masker kain terus kita mana gitu ke supermarket yang mana ketemu orang-orang, memang kita menghindari untuk berkerumun ya, itu udah pasti ya. Apakah virusnya itu berterbangan atau seperti apa nih? Iya. Enggak sih ya, enggak berterbangan gitu ya. Tadi sudah dijelaskan di awal bahwa cara penyebarannya adalah kontak langsung atau tidak langsung. Kontak langsung melalui droplet pada saat kita bicara ini kan keluar partikel dari mulut kita nih ya. Tergantung kalau misalnya dia ngomongnya kencang, mungkin dropletnya akan lebih banyak dan lebih jauh daya jangkauannya. Kontak langsung ya, kalau kita menyentuh permukaan yang memang ada bekas pasien COVID yang pegang itu dan kita nggak sengaja pegang itu, bisa terjadi kita terkena infeksi COVID-19. Kalau berterbangan itu bukan gitu sebetulnya. Jadi pada saat tindakan dokter yang melakukan suctioning ya, itu bisa terjadi aerosol. Nah ini yang bisa menyebabkan penularan infeksi COVID. Bukan artinya kita duduk begini terus dia melayang-layang gini, enggak ya. Tapi ada pasien yang COVID-19 positif, habis bersin atau habis batuk, nah itu kan ada jeda beberapa jam tuh dari sekitarnya. Ini menurut penelitian beberapa informasi ya, ada yang bilang 1-2 meter, penelitian terbaru bahkan bilang ada sekitar 6-8 meter. Nah itu yang harus hati-hati gitu, karena kita nggak tahu, dia partikel kecil sekali tidak terlihat. Itulah pentingnya kita pakai masker selalu gitu. Berarti belum ada data ya dok ya yang menunjukkan bahwa misalnya kita sudah tidak kontak dengan seseorang radius beberapa meter, tapi kita udah pakai masker, ada partikel-partikel yang memang bisa masuk. Iya, dia nempel. Itu sudah ada datanya belum? Iya, jadi kan ada beberapa, misalnya dia berada di permukaan kayu berapa jam gitu ya, di plastik dia lebih lama lagi gitu ya, atau di batu dia lebih lama lagi. Jadi pada saat dia turun, dia kan pasti turun tuh, kalau dia habis dibersin dari orang yang bersin atau orang yang batuk, itu kan pasti dia akan sesuai dengan gravitasi turun. Nah, menempelnya itu di mana? Di baju kan bisa aja. Mungkin dia baru nempel di baju, orangnya pakai masker, terus dia megang ya, terus dia lupa, begitu buka, dia lupa pegang-pegang hidung, mulut, mata. Bisa aja dapat dari situ. Gitu. Makanya preventif itu yang tadi saya ucapkan berkali-kali, harus berlayer, berlapis. Masker dipakai, stay at home kalau bisa, physical distancing, cuci tangan sesering mungkin. Cuci tangan di air mengalir ya, pakai sabun, karena virus ini akan mati dengan sabun.
kalau nggak ada ya hand sanitizer. Terima kasih dokter. Nah, pertanyaan selanjutnya ini menarik sekali nih dok. Sebelum kita lanjut, kita lihat, saksikan bersama-sama. Ini adalah kegiatan iftar yang mana Masjid An-Nikmah menyediakan untuk berbuka puasa ya dokter ya. Ini bisa lihat, saksikan pemirsa di rumah. Ini adalah kegiatan iftar yang mana lokasi di City Walk, yaitu depan Sodako Mart, yang mana kegiatan ini merupakan kegiatan yang menyalurkan buka puasa dari masing-masing klaster berdasarkan program An-Nikmah nih. Mm-hmm. Setiap hari kita ada 200 sampai 250 box. Yeah. Nah, buat pemirsa di rumah yang ingin berpartisipasi pun boleh sekali, bisa langsung menghubungi DKM atau pengurus Masjid An-Nikmah. Inilah kegiatan-kegiatannya, oke? Okay? Setelah ini sekarang sepertinya ada pertanyaan lanjutan nih dok. Mm-hmm. Yang menarik sekali nih buat para kaum ibu-ibu. Halo ibu-ibu di sana. Nah, karena sekarang lagi di rumah aja, yeah, gitu kan. Yeah. Tentunya kan ibu-ibu nih kayaknya bosan masak. Yeah. Bahkan bukan ibu-ibunya aja, ya bapaknya, ya anaknya gitu ya dok ya. Aja-aja nih kayak dokter juga, yeah, kan, pasti bosan ya. Nah, sekarang ini kan lagi naik daun itu online. Yeah. Entah online shop, entah online food gitu ya. Nah, ini gimana nih dok? Termasuk saya juga soalnya nih. Jadi kalau kita udah aware nih di rumah, udah hati-hati sekali, kita nggak ketemu orang, kita udah di rumah aja, ternyata kita kecolongan nih. Mm-hmm. Apakah online food itu bisa menjadi pengaruh penyebaran virus? Yeah. Silakan dok. Ya, apalagi kalau dia dalam kemasan ya. Kalau dia dalam kemasan gitu, di dalam plastik misalnya, setelah di wrapping terus diplastikin, ya bagusnya memang kita precaution ngelap plastiknya ini ya dengan desinfektan. Nggak usah disemprot juga ya, nanti malah masuk ke makanannya. Yang packagingnya maksudnya, yang dilap gitu. Makanannya sendiri sebagai preventif boleh diangetin. Karena kita tahu bahwa virus COVID-19 ini mati dengan pemanasan 55 derajat selama 30 menit ya. Jadi itu bisa dilakukan sebagai preventif. Walaupun secara pasti kita nggak tahu juga ya, apakah dengan cara seperti itu kita masih bisa, kita udah pasti nggak tertular, enggak juga, nggak ada yang berani jamin. Tapi sebagai preventif kita bisa lakukan itu. Kalau bukan dalam bentuk makanan, udah pasti kemasannya itu harus kita lap dulu. Setelah itu plastiknya dibuang ya, ganti atau ditukar wadahnya yang kita punya. Hmm. Ya baik, terima kasih dokter informasi terkait online food itu. Tapi juga nih dok, ada pertanyaan sedikit tambahan. Jadi kalau misalnya saya dengar berita-berita yang pernah beredar bahwa kalau makanan-makanan itu kalau dimasak itu, atau frozen food atau dimasak lagi gitu ya, kuman-kumannya juga bisa mati tuh ya? Iya, kalau untuk ya, kita bicara tentang virus ini ya. Iya. Virus ini memang secara data, secara ilmunya bahwa dia mati di suhu 55. Jadi kiatnya setelah sampai? Angetin aja. Angetin aja ya. Nah tuh ibu-ibu catet ya. Ibu-ibu, mama-mama, bunda-bunda yang ada di rumah. Jadi gak usah khawatir ya berarti ya untuk online food. Jadi tetap bisa kita lakukan. Hanya saja memang kalau untuk kemasan-kemasan harus disterilkan kembali. Usahakan punya disinfektan atau sanitizer mungkin ya. Iya, kita bisa lap ya. Jangan disemprot, lap aja. Yeah. Ingat ya, untuk kemasannya aja, bukan untuk isinya. Nah, yeah, usahakan memang jangan sampai isinya kena ya, yeah, dok ya. Yeah. Jangan, itu jadi masalah lagi nanti. Betul, yang ada bukan ya virus corona yang ya, yeah, dok, kita yang diceracun. Ya, intermezzo. Nah, jadi buat mama-mama, bunda-bunda di rumah gak usah khawatir. Jadi makanan-makanan itu is okay. Yang penting diangetin lagi, dimasak lagi, kemasannya disterilkan kembali. Nah, jangan lupa juga, jangan kebablasan. Nanti bapak-bapaknya lagi WFH, kerepotan ya dok, yeah, ya. Pukul-pukulan ya ada. Ya, jadi belanja tetap, mulu ya? Iya, belanja mulu. Tapi memang kayaknya nih yang di rumah semua saya rasa memang online shop terus. Karena bisa kelihatan dari pos-pos di depan itu penuh online shop semua. Ada nama saya? Ada, banyak nama dokter. Sama lima tumpuk. Nah, ayo siapa yang di rumahnya itu online shop terus. Nah, tetap nggak usah khawatir ya, yang penting aman. Oke, selanjutnya nih dok ya. Dikarenakan memang situasi dan kondisi memang sedang pandemi ini, semua pasti lebih was-was sekali, seperti halnya lingkungan. Nah, seluruh pengurus-pengurus lingkungan saking paniknya ingin menjaga keamanan masyarakat dari virus ini, yeah, tentunya semua lingkungan itu serentak nih menggunakan yang namanya disinfektan, yang mana memang suatu usaha mereka untuk mencegah gimana nih virus
agar tidak masuk ke dalam lingkungan. Salah satunya mungkin lewat penyemprotan, lewat mesin jamber itu kan, yang biar orang masuk disemprot, atau mungkin semprot-semprot lingkungan. Nah, ini gimana nih dok, terkait memang upaya menggunakan disinfektan ini? Iya, niatnya itu Masya Allah ya, bergotong royongnya luar biasa, harus di-appreciate ya, masyarakat saling semangat, niatnya untuk sehat ya, membuat ini secara gotong royong. Tapi desinfektan ini memang secara ilmunya tidak efektif 100% dalam menghilangkan COVID-19 ini. Dan cara penggunaannya yang memang disorot nih oleh kita di masyarakat, ada yang disemprot langsung ke badan ya gitu, atau langsung ke mukanya gitu ya, karena lihat ini hidung nih tempat berkumpulnya si COVID, disemprot di daerah mukanya. Aduh jangan, itu bahaya banget ya, itu bahaya banget, karena desinfektan ini mengandung zat chlorhexidine yang justru bisa berbahaya kalau terhirup paru-paru kita atau kontak dengan kulit kita. Jadi nggak disarankan untuk disemprotin ke tubuh manusianya ya, boleh disemprotin ke benda mati. Misalnya kalau di komplek, alhamdulillah di tempat kita sudah diberlakukan itu ya Bu ya. Bu RT-nya cekatan, siapa responsif. Siapa sih dok? Coba tolong dok, siapa om? Bu RT-nya udah cantik, cekatan, responsif dengan input yang ada. Jangan disebut nama ya dok. Oh iya, sebut nama ya. Namanya Pak DKM Anika. Oh iya, iya, iya. Jadi boleh disemprotnya ke benda mati. Misalnya di depan komplek kita, mobil. Ya, handle mobil gitu ya, mobil yang jalan atau apapun lah ya yang bergerak, atau dari ojol ya yang nitip barang online yang dibeli sama di dalam komplek kan biasanya ditaruh di depan dulu, itu boleh didesinfektan, tapi tidak tubuh kita karena itu efeknya malah membahayakan. WHO pun sudah mengeluarkan ketentuan bahwa itu tidak disarankan ya. Terima kasih dokter. Nah itulah penjabaran terkait disinfektan ya, yang mana memang sebetulnya baik juga untuk antisipasi lingkungan atau benda-benda mati, tapi tidak dianjurkan untuk tubuh-tubuh manusia. Nah, untuk itu bisa kita lihat lagi dok ya, itu ya datanya. Mm-hmm. Oh kalau saya positif gimana gitu ya? Iya, banyak sekali ini pertanyaan dok. Kalau saya positif tuh saya harus ngapain gitu ya? Keep calm, jangan panik ya, karena tadi sudah disebutkan bahwa 80% penderita COVID-19 ini gejalanya ringan gitu ya. Jadi kalau memang positif tergantung kondisi tubuhnya. Ya, jadi bisa kita bisa lihat di sini. Ada ya tadi ya. Nah, ya. Bisa dia enggak bergejala, dia bisa sakit tapi ringan, atau dia sakit berat. Dia bisa mengenai siapapun dan bisa beragam gejalanya. Jadi kalau yang ringan itu tetap istirahat di rumah ya. Kalau dia nggak bergejala pun dia harus melakukan isolasi di rumah biasanya selama 2 minggu. Harus perbanyak istirahat ya. Lalu perbanyak makan makanan sehat ya, vitamin supaya badannya juga tetap sehat melawan virus ini. Dan pada saat dia di rumah, isolasi mandiri itu kalau bisa ya, dia tidak bercampur dengan anggota keluarga yang lain. Misalnya kamarnya sendiri, tempat makannya sendiri, bajunya dipisahkan, dicucinya dengan yang lain. Kalau bisa lebih baik lagi pakai air panas ya, mencucinya gitu ya. Kalau misalnya memang harus kontak dengan anggota keluarga yang lain, ya dia pakai masker. Untuk yang sedang, gejalanya yang sedang, tapi tidak ada sesak nafas, itu sebenarnya bisa menghubungi rumah sakit darurat, ya rumah sakit darurat, karena nanti di sana dievaluasi. Tetap melakukan di rumah sakit pun nanti akan diisolasi juga. Sebetulnya penanganan untuk meningkatkan imun sistem itu istirahat, banyak minum, ya banyak makan sayur, buah yang bergizi, itu untuk imun booster kita ya. Kecuali kalau emang gejalanya berat. Nah, ya ini harus ke rumah sakit rujukan.
gitu. Apalagi kalau usia yang tadi ya, faktor resiko usianya, lansia ya, dia punya faktor komorbid, punya darah tinggi, penyakit jantung, diabetes dan sebagainya. Oke, mungkin dokter tadi dokter telah menjelaskan terkait dengan orang-orang yang atau pasien-pasien yang positif ya. Nah, sedangkan ciri-cirinya itu memang mirip banget ya dengan gejala flu, batuk. Sedangkan itu memang banyak sekali juga nih virus-virus flu batuk sekarang sampai sulit membedakan. Jadi sebetulnya kondisi masyarakat sekarang itu susah dok membedakan aku tuh COVID atau flu. Nah, sampai mereka itu berpikir di rumah aja lah minum obat flu sampai akhirnya mungkin jadi berjangka panjang saling bertular-tularan. Nah itu gimana dok menyikapi yang memang masyarakat yang merasa ini kayaknya flu aja. Emang susah ngebedain ya, ya karena dia kan memang coronavirus ini virus yang notabene menginfeksi saluran nafas. Jadi semua gejala flu bisa saja gitu. Awal-awalnya tuh seperti flu COVID, walaupun COVID-19 dia seperti flu aja. Ada batuk, ada pilek, ya, ada ngilu-ngilu badan, demam mungkin gitu ya, atau mungkin ada sakit tenggorokan. Nah, jadi kan seperti flu-like syndrome gitu. Tapi yang membedakannya adalah jatuh keberatnya tuh cepat banget untuk COVID-19. Ya, dia rapidly infectious dan berat, jadi lebih berat gitu ya dibandingkan flu biasa. Ini something new, sesuatu yang baru buat kita dokter tenaga kesehatan yang lain juga ilmunya selalu update gitu. Banyak yang OTG datang dengan keluhan mencret misalnya ya, tidak trademarknya COVID-19, ternyata pas dicek positif. Atau dia datang untuk operasi, sebetulnya operasi buntu, ternyata screeningnya dia positif. Jadi sama sekali tidak sesuai dengan teori gitu. Yang teorinya COVID-19 itu sebetulnya kan dia demam, batuknya tuh batuk kering ya, sesak nafas. Tapi nggak melulu tiga itu, bisa datang dengan berbagai gejala. Nah, makanya kenapa sekarang kita menyebutnya OTG, orang tanpa gejala tapi COVID-19. Kita anggap mereka ini kena COVID-19 sampai terbukti bukan. Karena pandemi sifatnya, ya kan? Kita nggak tahu nih ngobrol ini penderita COVID apa enggak, walaupun dia nggak bergejala dia bisa saja kan COVID, apalagi dia bergejala. Ya, baik. Nah, untuk itu dok, gimana nih dok? Antisipasi dan juga cara ketika memang kita ini sebetulnya terkena COVID nih dok, apakah kita sistemnya nih pelaporannya atau apakah kita bisa datang aja setiap mobil sendiri langsung ke rumah sakit? Karena kan ketika kita datang aja sendiri dengan ke rumah sakit tentunya kan kita membahayakan orang-orang lain, itu pertama. Yang kedua, dilema di masyarakat itu ketika mereka memberitahukan bahwa mereka itu adalah COVID, tentunya kembali lagi stigma ya. Padahal masyarakat itu memang menurut saya sih memang berhak tahu. Karena apa? Tentunya kita akan memutus mata rantai ketika kita tahu misal Bu Ayu terkena COVID, berarti kan terakhir dia ketemu siapa-siapa, kita akan bisa mendata. Tapi sedangkan stigma masyarakat menganggap bahwa itu sebuah yang tidak baik gitu. Padahal seperti apa menurut pandangan dokter tuh? Apakah memang harus ditutupi atau caranya ya? Kalau misalnya mau cari tahu keadaan diri, sebetulnya tadi ya, kalau positif tidak harus serta-merta ke rumah sakit. Taunya positif misalnya dari rapid test gitu. Kan sekarang rapid test sudah banyak banget nih. Ya bisa yang drive thru atau bisa dari rumah sakit juga gitu ya. Kalau memang dirasa perlu ke rumah sakit belum dites ya. Nanti screening pertama dari rumah sakit itu semua sudah dilakukan ya. Dipisahkan biasanya jalan masuknya, ada tenda-tenda khusus untuk screening COVID, dicek suhu dulu gitu ya. Lalu rumah sakit mengharuskan pakai masker semua ya, walaupun dia ada gejala atau tidak, semua yang ke rumah sakit harus pakai masker. Lebih supaya untuk tidak menularkan ke orang lain. Nanti di rumah sakit akan ada form yang harus diisi, biasanya akan ada tanya jawab sama admin atau perawat yang di garda depan itu. Nanti lihat di situ,
jadi ada scale-nya juga gitu ya, ada COVID, scale COVID berapa. Jadi memilah apakah dia masuknya ke poli atau dia diarahkan ke UGD. Nanti dari situ akan ditindaklanjuti di tata laksana sesuai dengan kecurigaannya pasien ini. Satu lagi tadi apa ya? Jadi mereka itu kan pasti agak takut karena stigma itu ya. Oh, stigma. Oke, okay. Iya. Jadi salah besar ya kalau mengucilkan penderita COVID-19. Apalagi kalau yang dikucilkan nakes gitu ya, tenaga kesehatan, perawat. Itu beberapa waktu lalu kan kita lihat juga ya, ditolak di makamkan, diusir di kosannya. Coba bayangkan kalau misalnya itu kita nggak tahu yang diusir kan belum tentu ya dia COVID ya. Kalau yang dia COVID gitu, kalau dia diusir dia tinggal di mana, terus dia tidak ada prevention untuk diri, dia bisa menyebarkan lebih banyak lagi ke orang lain. Ujung-ujungnya kan ke yang usir juga gitu ya. Jadi sebetulnya kita harus tahu justru penderita COVID ini, apalagi di komplek kan ini yang dari terkecil dulu ya, keluarga, komplek gitu. Harus diikutin perjalanannya, kalau memang sudah diketahui ini pasien positif atau warga ini positif, supaya kita telusuri dia dari sini kemana, dia ketemu siapa aja. Dengan begitu kita bisa apa istilahnya, mengisolasi lebih baik lagi, sehingga rantainya bisa kita putus dengan optimal gitu. Nah, jadi kembali lagi ya ke kita masyarakat, dan juga sebetulnya kalau saya tangkap nih dok, selain ke masyarakat sendiri, ke si pasien ya, sebetulnya kepada masyarakat paling dibuka lagi stigmanya bahwa ini bukan penyakit yang maaf kotor gitu ya. Jadi memang kita harus rangkul mereka. Harus lebih aware kita ya. Tapi memang sih kita sebetulnya masyarakat kita yang saya tahu di lingkungan sini ya, sebetulnya mereka tahu bukan untuk mengucilkan ya. Justru tahu itu, justru kita mau membantu, dan juga kita habis ketemu siapa nih biar tahu nih orang ini habis ketemu siapa kan gitu ya. Nah, tinggal si pasien itu memang harus berani menginformasikan agar apa, kita juga bisa membantu apa yang mereka perlukan, yeah, bisa dan sebagainya. Masih nah, banyak masyarakat yang sangat care juga ya di samping masyarakat yang nggak peduli. Tapi masih banyak kok. Saya optimis masyarakat kita lebih gotong royongnya ya, care-nya. Banyak sekali kan yang naruh makanan di depan sehingga bisa diambil sama apa yang lewat, atau saling bantu membantu yang positif. Kebutuhannya disuplai sama tetangga terdekat gitu ya. Mudah-mudahan sih semakin banyak gerakan seperti itu ya Bu ya. Nah, untuk isolasi mandiri tadi itu dok, gimana dok? Isolasi mandiri yang biar teman-teman di sini tuh lihat semua nih pemirsa Anima TV. Ya, mudah-mudahan sih kita sehat, tapi minimal kita tahu infonya untuk memberikan tahu informasi pada kerabat, enggak usah takut gitu ya. Nah, minimal kita memberikan informasi bagaimana cara isolasi mandiri, karena memang agak beratnya itu tadi dokter bilang ya, kita enggak boleh kontak dengan siapapun. Nah, itu kan kita harus makan, harus ngapain. Iya. Sebenarnya kontak asal dibatasi ya, tidak lebih dari misalnya 5 menit atau cuma ngasih makanan aja, tidak bicara, yang kontak juga harus pakai masker ya. Terus physical distancing dengan 1,5 sampai 2 meter. Kalau misalnya dia punya ada beberapa kamar ya, dia diisolasi di kamar satu ini, dia di situ aja. Itu kamar mandinya mungkin kalau misalnya dalam satu keluarga bisa ada dua ya, dia pakai kamar mandi yang aja. Susah kan sebenarnya kalau dia harus rame-rame. Nah, ini memang jadi kendala. Tapi at least setiap apa yang dia pegang si pasien ini, dia harus bersihkan. Gitu. Seperti tadi, tetap masker, physical distancing, ya, jaga jarak itu, cuci tangan sesering mungkin. Untuk yang lagi melakukan isolasi ya harus memperkuat imun sistem dengan banyak istirahat, sayur buah dan minum. Oke. Nah, ini sebelum kita tutup ada pertanyaan yang paling inti. Nah, sesuai dengan judul kita. Yeah. Jadi kapan nih, Dok? Virus ini kira-kira bisa berakhir? Bukan cuma dokter, paling kita semua ini nunggu ya, benar nggak yang di rumah? Sebetulnya sudah banyak sekali ya penelitian tentang ini dari ahli-ahli ITB, di UGM, di UI, ya. Pemerintah pun juga, tenaga ahlinya juga sudah melakukan penelitian kapan sih corona ini akan berakhir. Ini banyak faktor, ya. Selain internal, eksternal. Internal tergantung virusnya. Karena virusnya ini ditenggarai mulai berubah bentuk, ya, bermutasi.
kita udah mulai deket, dia berubah lagi. Nah ini juga kan perlu waktu lagi nih untuk menterapinya, mentreatnya gitu, internalnya itu. Kesigapan kita, nakes, pemerintah dalam menjaga nakesnya dengan APD dan sebagainya. Kecepatan kita untuk ngetes melalui alat yang gold standarnya, PCR, ya. Eksternalnya ya perilaku masyarakat. Tergantung itu, sangat-sangat tergantung itu. Sebenarnya garda depan ya, bukan dokternya ya, bukan nakesnya, bukan ramah sakitnya. Tapi masyarakat justru. Kan kita bagian belakangnya aja setelah dapat limpahan dari depannya masyarakat. Nah tergantung kapan corona akan berakhir ya, salah satunya adalah perilaku masyarakat. Kalau masyarakatnya bisa disiplin dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diberlakukan nih, seperti PSBB nih ya di Jakarta dan di kota-kota sekitarnya atau di lain pulau juga ya udah mulai diberlakukan itu. Jadi saya juga ingin menghimbau juga ya ke masyarakat, ayo dong kita sama-sama, karena ini bukan tugas cuma pemerintah aja atau tugasnya dokternya aja gitu, tapi semua harus ikut serta menjaga ini semua, memutus mata rantai COVID-19 ini. Estimasinya adalah yang terbaru itu penelitian dari Singapura ya, dari Purdue itu, di bulan MIT ya, di beliau mungkin 75% itu mulai melandai setelah bulan Mei. Ini banyak ya, banyak hal yang ada yang bilang bulan ini, tapi yang saya ambil yang terbaru itu melandai setelah bulan Mei. 75%, 90% mungkin sekitar Juni ya, jadi udah mulai turun. Dan hopefully mudah-mudahan di Indonesia September itu udah 100% gak ada. Mudah-mudahan ya, karena ini selalu update ilmunya, mudah-mudahan. Itu ya kuncinya, mudah-mudahan. Kita tentunya dengan cara yaitu ikhtiar, berdoa, iya. Ikutin aturan pemerintah, ikutin protokol-protokol yang ada, dan jangan lupa di rumah aja. Itu pun yeah. Juga kalau memang tidak ada kebutuhan yang mendesak. Nah, dokter, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Barakallah. Sehat selalu. Amin. Sama-sama. Semoga bisa menjadi terus paling terdepan nih dalam menolong. Intinya jangan panik, ya. Tetap waspada. Nah, jadi teman-teman atau pemirsa Nima TV di rumah, demikian bincang-bincang sore kita bersama Dr. Selvianti. Beliau adalah spesialis THT di Rumah Sakit Melia, luar biasa bisa meluangkan waktu ya di Anima TV. Nah, mengisi sharing dengan acara-acara di hari ini tentunya sampai kita waktu berbuka nih. Iya. Semoga di lain kesempatan. Ya. Nah, sebentar lagi nih mau waktu berbuka nih. Alhamdulillah bisa ditemani oleh Dr. Selvi. Dan jangan lupa pakai masker ya dokter ya, usahakan stay at home ya, kalau nggak perlu banget stay at home. Semoga ilmu yang tadi telah disampaikan bisa berguna, bermanfaat, tentunya menjadikan kita semangat nih ya dok. Amin. Ya semangat untuk melawan virus corona, pasti bisa, karena memang ini yang melawan kita semua. Iya, ya bukan satu orang dua orang, susah. Betul. Ya dok ya. Demikian, terima kasih yang telah menonton, sukses selalu, sehat, dan jangan lupa selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.